Kali TV. Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan terus melakukan gebrakan yang bertujuan untuk membentuk iklim pendidikan yang baik di Kabupaten Tabanan. Salah satunya dengan membentuk Forum Komunikasi OSIS atau FOKSIS yang diresmikan Rabu pagi di Gedung Maria Tabanan. Peluncuran hasil program Dewan Pendidikan dan Klinik Pendidikan Kabupaten Tabanan kali ini bertemakan bersama Forum Komunikasi OSIS aktualisasikan pendidikan karakter melalui buku saku dan seni budaya. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan, Wayan Madra Swartana mengatakan, semua program Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan adalah untuk membantu program pemerintah Kabupaten Tabanan yang serasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti workshop penelitian untuk PNS yang akan naik pangkat, menggelar forum discussion group dengan memadukan semua stakeholder pendidikan dan pengelola pendidikan. Selain itu, juga melaksanakan workshop pendidikan karakter yang diisi oleh pakar pendidikan, lomba cerdas cermat OSIS, serta lomba mesatwa Bali tingkat SD. Sementara forum komunikasi OSIS dibentuk untuk menjembatani terjadinya perbaikan kondisi pendidikan, seperti penertiban siswa yang keluyuran saat jam sekolah, yang kerap terjadi di Kabupaten Tabanan. Yang kita bentuk adalah pengurus forum komunikasi OSIS, di mana pengurus-pengurus OSIS bergabung di dalam FOKSIS itu. Nah, sehingga sangat memudahkan ketika melakukan sebagai partner kerja atau mitra kerja kita dalam rangka melakukan pembinaan kepada anak-anak yang kita sinyalir saat ini adalah masih adanya siswa berkeliaran di jalan saat-saat jam pelajaran. Masih adanya siswa yang nongkrong di warnet dengan alasan mendapatkan tugas ketika kita pergoki. Dapat diberikan tugas katanya PR oleh gurunya, setelah kita konfirmasi tidak benar. Ada siswa sekarang sudah belum waktunya, dia sudah nikah atau hamil atau gantung diri, atau di Denpasar kan terjadi SMS teror bom, kan begitu-begitu. Nah, ini yang kita tidak suka. Nah, kita ingin perang itu melalui pendidikan karakter, karena kita telah melakukan pendidikan kerjasama dengan Kesbang Polinmas, kerjasama dengan KPU, kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan kegiatan pendidikan karakter, budaya literasi, dan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan. Dan kita libur samping beliau-beliau itu sebagai narasumber, kita tidak lepas dari tim pakar pendidikan yang kita libatkan dari para guru besar yang bertugas di Singaraja, Undiksa, dan Unud. Selain melantik pengurus forum komunikasi OSIS atau FOKSIS, juga dilakukan penyerahan buku saku dan final lomba cerdas cermat, serta dirangkai dengan penampilan juara lomba mesatwa Bali. Jaya Kusuma dan Sufiata, Bali TV.